Luncur ke TKP. Siap, 86. Luncur ke TKP. Siap, 86. Saat ini kita melaksanakan patroli seperti biasa. Kita berpatroli di sekitar wilayah hukum Polres Bengkulu. Polres Bengkulu membentuk sebuah tim yang kami namai Tim Biawak. Tim Biawak ini kita namakan Biawak karena kepanjangannya Bayangkara Ingin Aman Walau Anda Kurang Peduli. Karena beberapa kasus yang terjadi di Polres Bengkulu, banyak masyarakat yang ternyata tidak peduli dengan keamanannya masing-masing. Misal contoh, masyarakat meletakkan kendaraannya di luar pagar rumah. Mereka berpikir itu aman, ternyata jadi korban kejahatan. Malam ini kami melanjutkan kegiatan patroli dengan tujuan ke sebuah hotel yang mencurigakan, tempat berkumpul anak-anak muda yang sering membuat keresahan di masyarakat. Malam, Pak. Kami dari Polres Bengkulu, dalam rangka operasi cepat kita mau ngecek perizinan dan siapa aja yang tinggal di sini. Boleh nggak? Ya, minta bantuannya. Ada tamu sana? Ada. Berapa orang tamunya? Satu. Sesampai di hotel, kami berkoordinasi dengan pemilik hotel tersebut dan menunjukkan surat perintah untuk mengecek hotel tersebut. Sama cowoknya? Ya udah ya, kita cek ya. Dampingin, Mas. Mas, ikut Mas sini, Mas. Mana ya? Apa ini? Lampunya lagi. Kamu kenapa? Habis apa? Saya perut atau nanggung? Keluar dari kamar mandi. Kalian dari mana nih? Mendapati satu kamar yang berisi satu pasangan. Ini, Mas. Nah, Mbak, identitasnya keluarin sama ini. Kalian udah nikah apa belum nih? Pasangan suami istri nggak nih? Hah? Bukan. Kok bisa di sini? Kamu orang mana? Orang Utara. Saya orang Bengkulu Utara. Nah, terus kalian ngapain di sini? Baru mau nikah ya? Terus ngapain dari tadi di dalam? Tidur. Hah? Tidur. Ada identitasnya nggak keluarin? Enggak, mbaknya juga, KTP mbaknya juga ada enggak? Saya masih daftar di Fardes, jadi taruh di situ KTP-nya. Mau buat NA kami. Boleh, Pak? NA. Kami memeriksa identitas dari pasangan yang berada di kamar hotel tersebut dan memeriksa barang bawaan mereka. Orang tua tahu kalian pergi ke sini? Tahu, kami ke Bengkulu. Terus kamu mau menginap di mana? Taunya ke Tugu Hiu, tapi kan Tugu enggak ada orang. Tempat siapa itu? Tempat kakaknya dia itu, kak iparnya. SIM STNK? Yes. SIM STNK ataupun kartu... Tanda pengenal. Tanda pengenal lainnya. SIM STNK apa, ada kartu pelajar apa-apa. Itu ada apa itu? Ya ini biar lama. Ini yang ini? Ini sama aja, ini SMA. Masih SMA mbak ya? Enggak lah, udah lulus. Semuanya sama kakak beda. Ya, tahun berapa? 9. Bulan Desember. Tanggal? 19. Anak keberapa? Anak ketiga. Berapa udah? 4. Masa calon mertuanya nggak tahu bapaknya namanya siapa? Maksudnya mau nikah. Tapi nggak enak. Saya akan mau nikah, Pak. Tanggal 13 datang aja deh. Bulan berapa? Bulan 4, tanggal 13. Nama orang tuanya dia siapa? Berapa bersaudara tadi? Satu. Dianya? Dia anak satu-satunya? Iya. Iya. Bulan berapa mau menikah? Bulan 4, tanggal 13. Bulan berapa tadi menikah? Yang di rumah siapa tinggalan? Tinggal yang di rumah siapa dulu? Kan tahu udah mau nikah, ya nggak boleh gini dong harusnya. Ya, sebelumnya saya maaf nih Pak ya, saya kan dari jauh. Betul. Saya kerja hujanan sini. Gak ada alasan kalau hujanan atau gimana Mas. Ya, ya. Harusnya gak boleh. Kamu kan belum nikah. Ya. Kenapa gak salah satu kamar satu kamar aja? Kalau gak kamu satu kamar sendiri.
Tujuan kami mendatangi dan memeriksa hotel tersebut untuk menjaga agar hotel tersebut tidak digunakan sebagai tempat menginap anak muda yang bukan suami istri dan anak-anak muda yang sering melakukan tindak pidana di sekitar wilayah Polres Bengkulu. Kalian kita data dulu ke Polres. Bawa dulu seberapa tas? Pakai baju, yuk. Kami membawa pasangan muda-mudi tersebut untuk dilakukan pembinaan dan pencatatan data diri mereka. Pak, kita bisa ini nggak? Kita ngeliat dalam joknya ini apa? Ya, ini buka aja. Nah, oke. Okay. Kosong ya. Berhenti-berhenti di tempat terang. Kenapa harus di sini berhentinya? Ada minuman? Iya. Ada juga. Ada? Enggak ada. Ya udah, berdiri dulu boleh nggak? Nah, angkat bajunya. Tangannya di atas. Tangannya di atas. Nah, tasnya apa ya? Tas apa isinya? Tas boleh diperiksa, Pak. Kami menemukan 3 orang pemuda yang mengatakan kalau mereka hanya menunggu hujan berhenti. Mbak, ada saya periksa, Pak. Periksa, ada sampel. Ini nomor HP-nya, Jo. Kenapa ini? Iya, kalau ada apa-apa, kan? Selama ini. Dilihat, Pak. Ya, dilihatin, ya. Dilihat aja, Pak. Tidak, Pak. Nggak boleh berteduh, Mas, tapi tempat yang terang, ya. Jangan di sini, iya. Rawan. Banyak kali HP-mu? HP belian gitu, Bang. Hah? Iya, Bang. Tidak ada kalau HP curian boleh kan. HP apa, kok? Kok banyak sekali, Mas? Mas, sini, Mas. Woi, ini kok banyak sekali HP-nya? Ya, HP belian, Bang. Sumpah kalau ada... Kartunya mana? Kartunya kosong. Salah satu pemuda tersebut kami temukan di dalam tasnya ada 4 handphone yang membuat kami merasa curiga terhadap handphone tersebut. Boleh dihidupin. Boleh nanti semua. Ya, hidupin dulu. Kok kartu masih? Ya, dihidupin. Itu kan ikut kok. Ke mana? Ya, cara hidupannya kayak gimana? Ke mana cara hidupin? Hah? Kalau belinya kan kita ini bisa. Berapa tukar belinya? Tambah. Nah, ini berapa iku belinya? Mana HP ini? Ya, yang ini. Ikut kok. Tukar ini? Tambah dengan nah, ya ini berapa? Nyo nambah 100, tapi tidak tahu gitu, seperti kena tipu ya, Bang, terus terang. Kau minum di mana? Minum keras di mana? Minumannya mana? Minumannya di pantai, Bang. Kau minum tadi kan? Kau di atas ya, itu, kau yang simpan? Tidak ada, Pak. Nah, ini ada minum apa kau tadi? Nah, ini HP kok banyak ini sekali? Ini ada casing apa ini beda, kok? Ini bukan casing apa ini? Bukan ini. Mana apa ini, mana? Kita tukar kan kayak... T1 3G lah, 4G, Pak. Terus itu kita nambah 50, kita ambil tarik ini. Cara guna ini gimana? Itulah, Pak, makanya. Nah, kata sandinya mana? Itu nomor tempat nomor HP-nya gitu. Nggak, kata sandinya apa itu? Kata sandinya ada SMS. Mana HP? Ya, di situ lah. Coba lah, lihat kata sandinya. Kami mengecek tentang kepemilikan handphone yang ada dalam tas pemuda tersebut. Jujur ya, Pak, Tigo ini 150, Pak. Facebook, tempat Facebooknya ada, Pak. Namanya ini dulu saya pinjam. Kalau ini nomor HP-nya Iko, Pak. Enggak, saya kan nomor HP sandinya. Sandinya ini nyo kan pertama kan ini baterai tanam, Pak. Itu tidak tahu kan kita pas ngeceknya tidak mati, tidak dimatikan, Pak. Pas tiba-tiba dimatikan, ya timbul kata sandi. Kita cek, itulah maksudnya akhirnya ceko ya, Pak. Iya, kata sandinya apa? Kata sandinya kita tidak tahu, itulah maksudnya. Kenapa nggak tahu? Kan handphone siapa, Mas? Handphone kita, Pak. Baru di malam tukar ada saksi, kawan bisa aku panggil. Kalau ada saksi, Pak. Ini dalamnya ini ada kartu nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kartu yang dalam ini dikeluarin, inilah nomornya, gitu? Iya, Pak. Iya. Ya, ini, Pak. Nah, kenapa kok ngeluarin? Ini nomor siapa? Ini nomor yang punya HP ini. Kamu sebenarnya beli handphone sekali nomornya? Mohon maaf, aku ngecek ngomong dulu. Ya, silakan. Tamu kan kita ngupload di forum jual beli HP Android Bengkulu. HP berapa? Ini, Pak. Nah, itu pertama ngupload tukar tambah. Ikonnya nambah 4.
100 ya pak. Nyambat 100. Kita cek pertama normal pak, normal tidak ada kendala pak. Tidak tahu nyong. Pas kita dimatikan ada kata sandinya. Itu kata ketek. Akhirnya cek inilah timbulnya ya pak. Janda, cek mana? Nah ini dalam nomor ini ada SMS lanang itu bahwa ada kata sandinya. Nah, coba buka. Buka. Nah, mana kata sandinya? Buka, buka. Bisa. Minum apa kau tadi? Minum tua. Minum tua ya. Wah. Bau sekali soalnya. Banyak minumnya. Woi, masih digituin? Tidak apa kalau buatnya habis kalau habis, Pak. Oh, gitu. Kalau habis maksudnya baterainya habis. Coba coba ulangi cara yang tadi. Itu supaya apa tadi? Kalungnya agak nyentrum, Pak. Biasanya kan teraso di lidah, Pak. Oh, gitu. Oh, ya. Oke. Dan setelah dicek, dia memberikan statement yang menurut kami suatu kecurigaan. Yaudah, kita ceknya di Polres ya. Kami ikut ke Polres ya, oke? Nggak ada, Pak. Lah, kita ikut ke Polres. Kita ngapain? Mas, dari mana, Mas? Kita ngapain cek ya? Sini, mana, Wak? Nyungki baterai rupanya. Nah, ini dari mana, ini? Ini mau dari mana, mau ke mana, Mas? Baru pulang kerja, Mas. Ah, mau ke? Pulang kerja, pulang ke rumah. Rumahnya di mana? Di sini di dekat mana? Aku di sini di kilometer 7. Nah, terus masuk sini mau dalam rangka apa nih? Enggak tahu, kita lihat rami-rami kita lihat. Oh gitu. Iya. Ya udah, kita sama-sama kita lihat ya. Oke. Coba buka joknya. Nah, kita sama-sama lihat juga ya. Biar kalian tahu apa yang kami lakukan ya. Enggak ada, Pak, turun dulu kita sama-sama lihat. Tidak jauh dari lokasi tersebut, ternyata ada 3 orang pemuda yang memperhatikan kegiatan. Kemudian 3 pemuda yang mendatangi lokasi tersebut tidak luput dari pemeriksaan kami. Oke. Udah, jangan pergi dulu. Oke, senter Dewa. Ini apa, Bang? Baju ini, Bang. Baju. Ya udah, dibuka juga, Pak. Saya periksa, Mas, ya. Oh iya, Pak. Coba, Pak. Kerja di mana ini kita nih? Di Oh. Pak siapa? Oh, siapa itu ya? Siapa itu? Oh, bos. Oh ini sih Siros. Ya udah, kita lihat tasnya boleh, Mas. Tasnya dibuka aja. Nah, Mas yang buka. Nah, Mas. Kenapa banyak terdor di sini, Mas? Oh, kita lihat kenapa rami-rami mau lihat aja. Ya. Oh, penasaran. Oh, minyak rambut. Minyak rambut. Bukan belum, Mas. Nah, bukan, Mas. Mas, jadi mana beli ya? Ya udah. Kita misi gitu, Nyo. Keceknya. Efeknya apa kalau diagam? Rasanya manis itu. Ini udah berapa biji kok enggak? Baru berapa buahnya antum? Berapa sebenarnya? Harganya berapa? Rp5.000. Dan kami mendapati dari salah satu pemuda di dalam tasnya ada bungkusan yang berisi pil yang mencurigakan. Bertular. Supaya apa itu? Hah? Supaya apa makannya? Kalau vitamin C, enggak kan? Enggak kan? Enggak kan? Ini tuh kau joget sih ya? Bukan bang, sumpah. Kau nyiapkan dari sana? Bukan. Periksa ya, balai pom ya? Iya. Yaudah, kamu ikut ke Polres ya? Apa? Ya ini. Itu vitamin C ini ya? Itu? Ya itu kan kata Mas. Kita kan sama-sama nggak tahu. Nanti makanya kita cek di balai pom ya. Nggak tahu. Di balai pom itu tempat pemeriksaan obat. Oke? Okay? Biar kita sama-sama tahu ini apa. Jadi nanti kita minta keterangannya Mas ya, terus kita ke Polres ya, oke? Ini di mana tadi ditemukannya? Di dalam ini. Di dalam tas ya, ada tasnya sini. Kami membawa pil yang mencurigakan tersebut ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan karena polisi tidak memiliki keahlian untuk langsung menyatakan bahwa pil tersebut apa. Jadi untuk memastikannya, kami harus membawanya dan memeriksanya ke Badan Pom.